Pemirsa, Desa Adat Kerobokan, Kabupaten Bandung menggelar peresmian peseraman anak-anak Desa Adat Kerobokan. Kegiatan yang bertempat di Wantilan Kerte Kencana, Pura Desa Lan Pusah Adat Kerobokan tersebut juga dimeriahkan pentas bakat oleh anak-anak peseraman Desa Adat Kerobokan. Dalam rangka pelestarian budaya, Panitia Desa Adat Kerobokan menggelar peresmian peseraman anak Desa Adat Kerobokan. Acara tersebut dihadiri 130 lebih siswa peseraman dan undangan seperti Kasih Tradisi Kebudayaan Kabupaten Badung, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, Lurah Kerobokan, Camat Kuta Utara, Perwakilan PHDI Kabupaten Badung, LPD Desa Adat Kerobokan, dan Masyarakat Desa Adat Kerobokan. Ketua Panitia Anak Agung Putu Oke Sujana menjelaskan, pendirian peseraman bertujuan menjadi wadah bagi anak-anak Desa Adat Kerobokan untuk memperoleh pendidikan ajaran agama Hindu. Peseraman juga menjadi tempat untuk berkesenian dan berkebudayaan. Dengan diresmikannya peseraman ini, nantinya anak-anak akan disibukkan dengan berbagai kegiatan positif demi memperdalam ilmu keagamaan dan kebudayaan. Kegiatan peseraman Desa Adat Kerobokan nanti peresmian peseraman ini juga diisi berbagai macam pentas seni oleh anak-anak peseraman Desa Adat Kerobokan, diantaranya pertunjukan gamelan dan pembacaan sloka. Dalam kesempatan tersebut, Kasih Tradisi Kebudayaan Kabupaten Badung, Ida Bagus Munika meresmikan peseraman secara simbolis dengan penyematan kartu tanda pengenal kepada perwakilan siswa. Selain itu, bantuan tunai diserahkan oleh LPD Desa Adat Kerobokan kepada Ketua Panitia. Kami dari pemerintah dengan pelaksananya peseraman alit anak-anak di Desa Adat Kerobokan bisa ditularkan ajaran-ajaran agama yang akan dilaksanakan oleh anak-anak peseraman sesuai dengan ajaran agama yang sudah ada, sesuai dengan sastra itu yang bisa ditularkan kepada anak-anak dan bisa membantu pelaksananya masyarakat yang bakti, serada bakti, serada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan apa? Siwam enam sidara. Kasih Tradisi Kebudayaan Kabupaten Badung Ide Bagus Munika menyampaikan apresiasinya, berharap kedepannya peseraman ini bisa membina generasi muda Hindu menjadi semakin baik lagi dan berperan dalam menjaga kebudayaan dan adat di Desa Kerobokan ini. Agung Rai, Bali TV.